potong. Jangan lupa subscribe channel Seputar Ikan Koi. Oke kawan-kawan, nampak ya hujan ini sudah berlangsung lebih dari 10 hari teman-teman, hujan-hujan terus. Nah, cuaca hujan-hujan begini biasanya akan mempengaruhi kesehatan ikan koi, bisa terserang jamur, terus ada bakteri serta flesing. Nah, di video saya kali ini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara pemanfaatan garam atau bom garam yang baik dan benar. Cara kali ini menurut dari pengalaman kawan saya yaitu Aris Budi Sugiantara. Jangan lupa jika dirasa video ini bermanfaat bagi kalian, like, komen, serta subscribe atau share di sosial media teman-teman. Bagi teman-teman yang ada ide untuk saya buatkan video, tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir nih, saksikan terus ya, di sini ada linknya petualangan saya mengelilingi Bali meliput Melangkoy. Akhir kata, selamat menyaksikan video saya. Bro Aris, ini kan kolam bro full outdoor, jadi akan kena air hujan. Nah, ketika hujan, treatment yang bro lakukan kira-kira apa bro? Ya, treatment sih sebenarnya treatment sederhana sih, bisa dikuras kan? Ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Dripping. Ya, dripping. Kalau kita misalnya sibuk, ya kita harus sedia garam. Ya. Biasanya garam itu di hujan biar kita nggak nguras lagi kan. Ya, biar simple. Garam itu simple. Seberapa ton kolam, volume air di kolam dikalikan 0,2 ya. Ya. Jadi contoh misalnya kolamnya di belakang 10 ton, misalnya ya, kolamnya 10 ton. Kita cuma perlu bom garam 2 kilo saja. 2 kilo aja. Jadi ya kita nggak repot ganti air, terus habis itu ganti dripping air misalnya contoh, nggak perlu repot, cuma kita bom garam 2 kilo aja. Tapi kalau lebih sedikit boleh sih. Boleh ya. Nah, kira-kira habis hujan ya langsung bom garam. Setelah hujan, setelah air hujan itu berhenti langsung kita bom garam. Bom garam beres ya. Beres. Walaupun sudah ada oyster, ya kita kan tetap jaga-jaga. Nah, bro. Nah, untuk cuaca sekarang ini kan betul-betul hujan panas di Bali selama hampir 10 hari terakhir ya. Nah, kan ada ikan murad, terus terserang aeromonas biasanya. Nah, untuk bro biasanya treatmentnya apa bro? Kembali lagi, biar kita tidak ribet lagi ya. Yang penting tes dulu ikannya mau makan atau enggak. Kalau ikannya masih mau makan, ya kita tes sedikit lah, pakan kita buang, pakan ke kolam. Kalau misalnya mau makan sedikit, ada beberapa populasi yang mau makan, itu kita langsung bom garam dulu di di kolam. Kalau bisa dikuras juga boleh, dikuras dulu. Habis itu kita bom garam kembali lagi ke volume air 1 ton. 1 ton dibom 5 kilo garam. Jadinya misalnya 10 ton ini kita bom seharusnya 50 kilo. Itu masih tidak apa-apa sih sebenarnya dari para suhu senior-senior yang memberitahu saya. Banyak ya. Banyak. Jadinya kalau kalian nggak takut misalnya keasinan itu airnya, ya bolehlah dikurangi kadarnya sedikit ya. Misalnya, oh itu terlalu asin ya mungkin, ya kita kurangilah sedikit boleh, yang penting jangan terlalu banyak ya, 4 kilo kok. Oke. Nah, kalau ngebom garam dulu lumpur kan jadi asmatik. Ya kan bisa tumbuh lagi dulu. Oh gitu ya. Oke. Jelas, yang penting mau lumut mati atau ikannya yang mati. Itu pilihannya. Itu adalah pilihan namanya. Kalau nggak mau lumutnya mati ya kan ikannya karantina di luar kan. Kalau misalnya kita ngerasa ikannya itu masih mampu di kolam untuk di karantina biar kita nggak ribet segala macam, ya kita bom garam. Itu solusinya paling 3 hari kita lihat perkembangannya. Kalau masih sudah mulai membaik, kita kuras sedikit dan bom garam sedikit lagi. Oke kawan-kawan, sekian dulu ya video saya. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan manfaat bagi kalian. Jika kalian suka dengan video saya, like, komen, dan subscribe atau share di sosial media teman-teman. Bagi teman-teman yang suka, silakan bagikan konten saya di sosial media Anda. Dan bagi teman-teman yang baru singgah nih, akhir kata, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Ciao!